Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman pecinta bonsai yang berbahagia. Kembali lagi di channel kita, Bonsai Pinggiran, bonsainya anak-anak belajar. Pada video kali ini kita akan melakukan pecah batang tahap kedua pada bahan bonsai sancang. Yang pertama kita keluarkan dulu bahan dari polybag. Untuk pecah batang pada bahan bonsai sancang bisa dimulai dari bahan stek atau cangkok. Pada bahan ini pertama kita melakukan 4 pecahan batang. Kemudian setelah beberapa hari, setelah terlihat cukup subur, kita melakukan pemecahan tahap kedua. Caranya yaitu yang pertama kita garis dulu dengan pisau agar nanti pemecahan bisa simetris atau bisa lurus, karena biasanya jika dipecah langsung ini biasanya menyamping, bahkan kadang-kadang bisa patah sebagian sehingga menjadikan pecahan kurang maksimal. Lakukan cara pemecahan ini berulang-ulang pada bagian-bagian yang lain. Kemudian setelah semua bagian selesai dipecah, kita ganjal dengan batu atau dengan kayu. Saya biasanya menggunakan kayu. Untuk proses penanaman, jika daun terlihat lebih lebat atau sangat lebat, bisa melakukan pengurangan untuk mencegah stres pada pohon. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih, selamat mencoba, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.